Sering banget sih denger stereotip ini. Kalau perempuan tuh nggak harus kerja keras. Perempuan itu orang yang masak di dapur. Perempuan tuh identik dengan kaum yang lemah. Sehingga dalam kesempatan pekerjaan, seringkali perempuan itu diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif atau rumah tangga. Bukan yang strategis atau pengambilan keputusan. Tentunya pasti ada. Setelah menikah, tidak jadi ibu rumah tangga, tapi menjadi wanita yang produktif atau mungkin bisa menjadi wanita karir. Ada. Waktu aku potong rambut, itu banyak banget yang bilang, kenapa sih dipotong? Bagusan panjang tahu, sayang banget dipotong, dan lain-lain. Kalau buat saya pribadi, saat ini pernah ada, tapi biasanya karena faktor lingkungan keluarga. Salah satunya adalah mengenai keputusan pengambilan bidang pekerjaan yang mayoritasnya didominasi oleh laki-laki. Pengalaman pribadi saya waktu dulu lulus SMA itu ingin meneruskan kuliah jurusan arsitek, tapi sama orang tua tidak diperbolehkan karena ketika di bidang pekerjaan nantinya cenderung lebih ke pekerjaan laki-laki. Pernah. Pernah dong pastinya. Pernah sih ngalamin di saat pengambilan keputusan, waktu itu rasionya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, tapi tetap pengambilan keputusan suara terbanyak itu tetap dipilih suara laki-laki dibandingkan suara perempuan. Sampai dengan saat ini enggak, bersyukur saya berada pada lingkungan yang cukup mendukung keberadaan saya. Enggak pernah, karena sekarang udah tahun 2020 dan kayaknya semua orang bisa ngelakuin hal yang mereka mau selama itu positif. I believe in gender equality. Banyak banget karena mereka bisa menjadi pribadi yang baik untuk sekitar. Mereka juga bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak mereka. Masih bisa juga berkontribusi baik di pekerjaan. Dan masih berusaha untuk menjadi pribadi yang baik di depan orang tua mereka. Serta masih memiliki waktu untuk teman-teman. Menurut gue mereka adalah Wonder Woman. Wonder Woman in my life because mereka bisa mengandung selama 9 bulan itu waktu yang gak sebentar. Terus mereka juga bisa merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sampai besar. Sampai dia mandiri, dia produktif, dia bisa percaya diri melakukan hal atau kegiatan apapun yang dia sukai. Tapi di satu sisi dia juga bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Perempuan itu bisa jadi seorang pemimpin, bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang mungkin mereka bisa mengatur waktunya dengan seminimalis mungkin. Bahkan perempuan itu adalah seorang yang pekerja keras banget, terutama mereka yang memilih menjadi ibu rumah tangga, karena kebetulan ibu saya itu adalah ibu rumah tangga. Mereka fokus untuk mendidik anak-anaknya serta menjadi istri untuk pasangannya. Ada perempuan yang memang saya kagumi, terutama ibu saya sih, karena multitasking. Jadi saya ingin ilmu yang saya punya, ilmu yang pernah saya dapati sampai saya mendapat gelar S1 itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat juga untuk keluarga gitu, karena kan nggak pernah terpikirkan sebelumnya kalau saya itu bisa melanjutkan ke bangku kuliah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata saya punya rezekinya di situ gitu. Untuk melanjutkan S1, maka saya ingin ilmu yang saya dapat itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk orang lain. Sendiri ingin menjadi wanita yang serba bisa, yang dikagumi orang lain dan pastinya bermanfaat untuk keluarga sendiri dan masyarakat. Yang aku mau untuk ke depan adalah menjadi wanita yang tidak mudah mengeluh, baik dalam segala hal, berani, tegas dan juga sederhana. Dan tentunya ingin menjadi wanita yang cerdas, menjadi wanita yang produktif, aktif, tapi bisa juga menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kedepannya, gue pasti mau jadi wanita yang lebih baik lagi, perempuan yang lebih baik lagi dari sekarang. Independent and confidence adalah dua hal yang pengen aku share ke sekitar, karena menurut aku
kita juga punya kapasitas dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Yang jelas saya ingin menjadi wanita yang mandiri, berpendidikan, dan punya kontribusi buat negara, entah melalui karya atau gerakan atau apapun, yang penting memberikan kontribusi buat negara kita. Tahu dong, setiap tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini. Yes, tahu, memperingati Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini. Tahu lah, gue sebagai perempuan, gue tahu tanggal 21 April itu memperingati Hari Kartini. Jadi, gue mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Pokoknya kita harus buktiin kalau kita itu jadi perempuan kuat, kita itu harus jadi perempuan hebat yang bisa menyetarakan.